118 bisa muter dia. Wow, bisa teman-teman. Halo, balik lagi bersama gue KFK Filmcar Terapi. Dan sekarang gue ada barang baru lagi, tapi bukan diecast teman-teman ya. Dan barangnya itu adalah ini teman-teman. Ini adalah turntable ya, turntable dari Mini GT yang baru aja rilis ya. Sebenarnya rilisnya udah 2 bulan kemarin ya teman-teman, cuma baru masuk ke Indonesianya tuh bulan-bulan ini. Dan ini juga sudah tersedia di toko-toko online teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya pengen beli ya silakan aja beli ya. Tetapi sebelum beli mungkin bisa lihat review gue dulu ya kan. Gue akan ngebahas ini teman-teman, turntable yang dari keluaran Mini GT. Dan ini adalah versi yang Liberty Walk ya teman-teman. Dia ada tempelan-tempelan Liberty Walk-nya. Dan mari kita lihat ya, apakah ini worth it untuk dibeli atau tidak teman-teman. Dan apakah ini sangat berguna atau apakah ini berisik atau gimana ya teman-teman ya. Dengan harga yang kalau menurut gue ya cukup lumayan ya harganya ya. Cukup lumayan harganya. Dan oke, langsung aja teman-teman, videonya akan gua zoom. Oke, iya ini dia teman-teman ya, ini adalah turntable dari Mini GT ya, seperti ini teman-teman ya. Dan dia ada, memang ada logonya LB Works, Liberty Walk. Ini yang versi yang seperti ini. Sebenarnya dia keluar ada 3 jenis teman-teman ya. Yang jenis pertama yaitu ya bawahnya kaca ya. Jenis kedua itu ada juga yang versi Liberty Walk lagi. Dan ini adalah jenis yang ketiga ya, yang seperti ini. Dia ada tulisan LB Works, Liberty Walk. Dan gue beli yang seperti ini. Dan ini adalah nomornya AC13 teman-teman. Dan ini ada 5 inci turntable Liberty Walk Type A ya. Type yang pertama ya teman-teman, motorized rotating display ya, seperti ini gambarnya ya. Oke, diameternya di sini bisa kalian lihat di sini, diameternya 125 mm atau 5 inci ya teman-teman, atau 5 inci. Dan maksimum weight, maksimum kapasitasnya adalah 3 kg teman-teman. Jadi gua rasa untuk muterin mobil ini ya, mobil 118 kayaknya bisa ya kalau 3 kg ya kapasitasnya, soalnya dia 3 kg ya. Dan untuk packagingnya di sini juga ada warningnya teman-teman ya, seperti ini ada warningnya juga. Dia ada umur 14 tahun ke atas. Dan di sini ada website Mini GT. Dan di sini ada keterangan untuk baterainya teman-teman. Baterainya itu adalah A3 teman-teman ya, dua piece A3. Jadi ada dua untuk A3 ya teman-teman ya. Dan di sini mesti dibuka dulu teman-teman. Jadi dia di mur kayak gitu, dan langsung aja gua akan buka ya. Kita lihat kayak apa ya teman-teman ya. Oke, ini dia packagingnya. Cukup oke. Ini dia. Dia di packaging kayak gini lagi teman-teman ya. Jadi packaging, ada packagingnya lagi di dalamnya kayak gini. Box coklat kayak gini ya teman-teman. Box coklat kayak gini dan polos-polos aja boxnya. Dan ini langsung aja gua akan keluarkan ya teman-teman. Ini dia. Ini juga dikasih ini lagi teman-teman ya, dikasih bubble wrap lagi. Cukup oke packaging. Nah ini dia seperti ini teman-teman. Seperti ini ya, cukup keren juga kalau menurut gue ya. Karena emang ininya cukup rapih ya cetakannya ya. Ini bukan stiker ya teman-teman ya, ini langsung dicetak seperti ini. Dia kayak disablon, kayak bukan sablon sih, langsung dicetak kayak gini teman-teman. Jadinya ini bener-bener kalau menurut gue sih cukup rapih. Dan bener-bener sih gimana ya, cukup oke sih ya kalau untuk turntable kayak gini. Dan di sampingnya juga ada tulisan Liberty Walk ya, kayak gini dia Liberty Walk, itu dia. Muter kayak gitu. Dan di atasnya di sini ada tulisan LB Works, Liberty Walk, Liberty Walk ya, logo Liberty Walk yang diamond. Dan ini ada bintang Liberty Walk, itu dia. Untuk di bawahnya, di bawahnya di sini tertulis TSM model ya, LB Holdings Co Limited Official License Product, Liberty Walk Holdings Co Limited Official License Product. Jadi ini adalah official license dari Liberty Walk ya teman-teman ya. Dia official license dari Liberty Walk. Jadi ini sama saja seperti merchandise teman-teman, merchandise ya. Dan langsung aja gua akan buka dulu ya teman-teman ya. Gua akan cari obeng dulu untuk membuka ininya ya. Iya ini dia teman-teman, gue sudah sediakan obengnya. Dan gua akan buka dulu ya ini ya. Jadi dia tempat baterainya di, apakah bisa ini? Oh ternyata
Ya, ini dia bisa nih. Ini dia. Jadi kita harus buka tempat baterainya dulu ya, teman-teman ya. Baru baru bisa kita pasang baterainya. Seperti ini. Ya, itu dia. Jadi seperti ini, teman-teman, dia pakai baterai A3 ya. Gua menggunakan alkalin A3. Dan kalau ini asiknya itu adalah dia ada on off ya, teman-teman ya. Dia ada on off-nya, jadinya cukup oke sih. Kalau ada on off kayak gini, karena yang biasanya nanti gue punya yang versi yang standar, versi basic banget dari turntable kayak gini ya. Dia gue belinya cuma berapa puluh ribu gitu kan. Ya, itu dia sudah terpasang baterainya dan langsung aja gue on in ya. Ini di sini ada tombolnya on off. Langsung aja gue on. Tek. Ya, itu dia. Itu dia, teman-teman. Apakah berisik, teman-teman? Gue akan coba zoom dulu ya. Ini silent banget ya. Silent banget ya bunyinya ya. Bunyinya silent banget ya. Jadi dia nggak berisik sama sekali. Beda lagi gue akan bandingkan dengan versi yang ini, teman-teman. Ya. Versi yang ini dia yang punya gua beli ya. Gede banget ya. Tapi ini emang khusus 164. Dan kalau misalnya kalian dia menggunakan baterai ini ya, teman-teman ya, A2 ya. Dia menggunakan baterai A2 kalau yang ini ya. Cuma satu. Tapi kita dengerin. Kalau untuk suara ini lebih kenceng, teman-teman ya, yang ini lebih kenceng ya, jadi dia lebih berisik. Mungkin bisa didengerin ya suaranya ya. Apakah bisa didengerin suaranya? Ya, yang ini lebih berisik, teman-teman. Yang kayak gini lebih berisik, yang ini lebih silent ya. Jadi gua akan copot dulu. Dan ini nggak ada tombol on off ya, teman-teman, di sini. Jadi gua harus copot baterai untuk apa? Untuk mematikannya, gue harus copot baterai. Dan ini cukup oke ya, kalau menurut gue ya, cukup bagus ya. Dengan harga kalau nggak salah 200 berapa gitu, 275 ya, atau 260 ya. Gue sedikit rada lupa harganya. Dan ini 3 kg, teman-teman. Dan mari gue akan coba dulu menggunakan mobil mini GT ya. Ini dia. Apakah oke? Sangat keren sekali Liberty Walk ya kan, cocok banget ya. Cocok sekali ya menggunakan ini ya. Jadi kalian kalau misalnya emang benar-benar suka dengan Liberty Walk ya, ataupun ini masuk kategorinya merchandise, teman-teman ya, merchandise Liberty Walk, jadinya ini cukup oke juga ya. Kalau menurut gua akan kasih rating ini, teman-teman. Gua akan kasih rating ini 8, teman-teman ya, 8. Gue belum nyoba lagi menggunakan 118, dan sekarang gue akan coba, teman-teman, 118 ya. Ini kebetulan gue ada mobilnya untuk yang versi 118 ya. Ini karena ini disebutin maksimum 3 kg, apakah cukup 118 bisa muter dia? Bisa, teman-teman ya, 118 nih men ya. 118 dia bisa muter, teman-teman. Coba kita satu round dulu, satu lap dulu ya. Apakah dia bisa muter dengan secara perfect ya, teman-teman ya. Ini 118 nih ya. Ini kemungkinan sekitar 1 kg lebih ya ini ya untuk mobil ini ya. Ini dari Burago, teman-teman ya. 118 ya. Itu dia. Ternyata dia kuat juga, dia bisa muter ya. Jadi cukup worth it kalau menurut gue. Dia 118 bisa muter. Dan ini gue coba 164, pastilah bisa muter ya, karena emang dia khusus 164. Tapi untuk kategori 3 kg ya, 3 kg ini itu cukup berat juga ya. Kalau misalnya dia maksimum kapasitasnya di sini ya, ini dia maksimum kapasitasnya 3 kg ya, berarti 118 bisa dipakai gitu kan. Untuk muter 118 itu bisa dipakai dia ya. Jadi tapi ya kekurangannya adalah ya pasti ketutup ya tulisannya ya. Kalau kita pakai 118 itu ketutup ya, tapi yang pasti dia bisa muter juga ya untuk 118. Jadinya untuk maksimum kapasitasnya 3 kg cukup oke ya, makanya gua kasih rating 8, teman-teman.
Oke, itu dia teman-teman. Oke, itu dia teman-teman ya. Sekian dulu review singkat dari gua ya mengenai rotating display atau turntable 5 inci dari Mini GT yang versi Liberty Walk ya. Dan ini adalah official license dari Liberty Walk. Jadi ini masih masuk kategori merchandise teman-teman ya. Merchandise. Merchandise jadinya cukup oke ini ya. Jadi kalian kalau misalnya tertarik ya mungkin bisa dibeli ya untuk yang ini nih ya. Jadi kalian sudah lihat reviewnya dari gua. Dan ini kalau menurut gua cukup oke. Dan oke teman-teman, sekian dulu review singkat dari gua dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen dan like, dan thank you teman-teman.